Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan? Semoga sehat selalu. Jumpa lagi bersama saya Dani. Dan langsung saja, kali ini saya akan membuat lentera. Ini dia lenteranya. Oke kawan, saksikan terus video kita bagaimana caranya membuat lentera seperti ini. Kegagalan selanjutnya yaitu kita salah menggunakan kain. Kain yang digunakan harusnya berbahan katun, sedangkan ini berbahan polyester. Jadi ketika dibakar, dia meleleh. Fungsi pipa aluminium ini untuk mengatur besar kecilnya api. Sumbunya meleleh kawan, karena memang kita tidak menggunakan kain kaos berbahan katun combat, tapi kain kaos yang mengandung polyester. Kali ini kita akan coba ganti dengan kapas. Thank you.
Karena lentera ini akan kita gunakan untuk kegiatan camping, otomatis harus anti angin. Jadi sekarang kita akan membuat tutup untuk lentera ini. Oke teman, tadi kita sudah lem kawat ke dalam dan bentuk kawatnya jadinya seperti ini. Ini fungsinya untuk menahan si kaca. Kita coba dulu dan sepertinya kita mendapat sedikit permasalahan. Jadi kita coba, karena rencananya akan seperti ini. Nanti ini belum ditempel, nanti kita tempel. Cuman ada sedikit kendala. Nah, rencananya seperti ini. Kita akan buat lentera yang bisa ditutup dan dibuka. Cuman ketika ditutup ternyata tidak full. Ini terhalang dengan lentera di dalamnya terlalu tinggi, jadi ada celah. Sepertinya ini kurang bagus pengennya langsung, jadi nanti kita ambil cara lain, kita turunkan lagi lenteranya. Oke, kita lanjut kawan.